Anda menyaksikan Top Stories Primetime Berita 1 TV bersama saya Amanda Cininta. Setelah Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto diberhentikan dari jabatannya, Presiden menunjuk 3 pimpinan sementara KPK. Presiden Joko Widodo tidak memilih satu nama pun dari 7 nama yang direkomendasikan KPK untuk menjadi pimpinan sementara. Menyambut Imlek, Vihara Buddha Maitreya menyiapkan 30.000 porsi makanan untuk makan bersama masyarakat. Dialog Primetime bertajuk Jokowi Kembalikan Wibawa KPK. Berita 1 dapat disaksikan lewat live streaming di berita1.tv, First Media Channel 6 dan HD Channel 301, Big TV Channel 1 dan 655, HD Channel 654, Telkom Vision Channel 150, Skynindo Channel 47, Aura TV Channel 71, berita1.com serta youtube.com/berita1. Bagi Anda di wilayah Bandung dan sekitarnya, Berita 1 News Channel dapat Anda saksikan di iChannel Bandung frekuensi 26 UHF.